Oke, Allah bau nih, masa apa nih? Ini nasi goreng siliaki, saya bijak. Yang penting ini dah di blender dulu. Paste dia. Tapi mungkin nampak macam sedap, tapi dia punya ni dah salah ya. Konsep dia tu tak minta apalah. Ini untuk apa? Ini kita perangup ke dalam. Perangupkan. Dah digoreng siap-siap. Dah digoreng siap-siap, jadi taburkan bagai pun tabur di. Cakap apa? Pesara. Tak nak lah pesara, aku tak nak sebut tu. So, apa-apa pun anda kalau nak masak, kena masak dengan jiwa. Dan alhamdulillah hari ini bersama saya chef selebriti Iman Mustafa. Nah, saya pening sikit nak pakai ini, tapi kita pakai ini tadi. So, ini yang kita pakai. Okey, saya rasa tekstil pun best. Tak apa. Okey. So, kejap lagi terasa lah macam mana. So, apa tips nak jadikan telur tu cantik macam tu? Telur cantik tu kalau saya asingkan je. Tadi kita dah pukul dulu tepi dulu. Omelette siap-siap asing. Dan kita baru masukkan tadi. Bila dah bagus dia kuali ni dia tak melekat dia. Ya. Setakat ni masak apa-apa memang tak melekat. Wah, amazing. Seronok. Puas sebab kacang tu ada dalam. Yes. So, saya tak sabar nak makan untuk closing pada hari ini. 30 hari bulan September. September 2017. So, terima kasih semua. Team Power jemputlah makan. Okay, itu reward hari ini.